Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore Tribuners, saat ini kita berada di Terminal Munder, Kabupaten Gresik. Nah, kita melihat cukup banyak pemudik yang tidak turun atau berangkat pada sore hari ini. Nah, itu di seberang sana adalah pemudik atau pengguna bus Trans Jatim yang cukup padat ya pada hari ini. Nah, ini baru saja berangkat bus dari Bojonegoro. Seperti inilah kondisi suasana Terminal Munder di Kabupaten Gresik. Terus Jakarta lebih memilih terus pada hari ini. Kita bisa lihat jalan lebih dekat lagi, lihat antusias atau tingginya pemudik pada sore hari ini di Terminal Munder Gresik. Ini ada bus Bojonegoro yang baru saja datang. Dalam bis cukup penuh, banyak pengendara yang kita lihat di Trans Jatim ya.